Instagram merupakan antara platform sosial media yang digunakan dengan sangat-sangat meluas. Orang ramai menggunakannya untuk pelbagai tujuan seperti tujuan peribadi, mempromosikan kempen perniagaan dan sebagainya. Jadi ini adalah antara perkara yang mungkin anda tidak tahu mengenai Instagram. Menapis komen yang tidak diingini. Memuat naik gambar di laman sosial boleh mengundang komen-komen yang kurang menyenangkan. Anda boleh menapis komen dengan memasukkan perkataan tertentu dan komen yang mengandungi perkataan tersebut tidak akan berjaya melepasi ruangan komen. Pause, rewind, fast forward dan melangkau video di Instagram Story. Untuk membaca teks di Instagram Story, anda boleh pause video dengan tap dan hold pada skrin selama yang anda mahu. Untuk rewind atau fast forward, cuma perlu tap di kiri dan kanan video. Dan untuk melangkau seluruh Instagram Story, anda hanya perlu swipe ke kiri atau ke kanan. Membenarkan mesej di stories hanya dari pengguna yang anda follow kembali. Klik pada ikon setting di profil anda, kemudian klik pada story setting. Anda boleh mengubah tetapan untuk menerima mesej dari pengguna yang anda follow kembali sahaja di ruangan ini. Mengurus filter gambar dan menyusun filter kegemaran anda. Ketika hendak memilih filter, scroll hingga ke penghujung pilihan filter dan klik pada Manage. Di ruangan ini, anda boleh menyusun filter kegemaran anda di kedudukan terawal dan antik filter yang kurang anda gemar agar tidak muncul di senarai pilihan filter. Menjimatkan penggunaan data. Ketika menelusuri timeline Instagram, anda boleh menjimatkan data dengan pergi ke ruangan option dan pilih Mobile Data Use, seterusnya aktifkan Use Less Data. Dengan cara ini juga ianya akan menutup fungsi untuk autoplay sesuatu video jika anda sedang menggunakan data, tetapi akan terus autoplay video sekiranya anda menggunakan Wi-Fi. Membuang tag pada foto yang tidak anda ingini. Untuk membuang tag pada gambar yang tidak diingini, pergi ke ruangan tag photos, klik pada gambar dan tag pada nama anda. Seterusnya, klik More Options dan klik Remove Me From Post. Jadi itu saja sedikit informasi mengenai perkara di Instagram yang mungkin ada di antara anda masih tidak mengetahuinya. Beritahu kami apa yang anda ingin tahu di ruangan komen dan jangan lupa layari laman amaz.my untuk pelbagai lagi artikel menarik. Saya Nisa K. Yosh!